bagi usaha FSC supaya dapat membantu lebih ramai golongan lagi Islam yang memerlukan. Keupayaan pusat-pusat khidmat keluarga FSC yang ada akan dipertingkat supaya dapat membantu lebih ramai golongan Melayu Islam yang memerlukan. Ini termasuk memberi FSC yang dikendalikan badan-badan bukan Melayu maklumat tertentu tentang keprihatinan dan budaya masyarakat itu serta menarik lebih ramai pekerja sosial bangsa Melayu. Menteri bertanggungjawab bagi ehwal masyarakat Islam, Dr. Yaakob Ibrahim berkata demikian di majlis perasmian tempat baru Pusat Khidmat Keluarga PPIS Jurong. Cik Nur Lidiana tidak sangka minatnya dalam memasak boleh dijadikan modal berniaga. Ibu dua orang anak ini kini mengendalikan perniagaan menjual kuih dan coklat dari rumah setelah mengikuti kursus anjuran PPIS. Saya dapat bantuan daripada PPIS mengadakan seperti kursus-kursus yang diadakan seperti mencetak coklat dan membuat kuih. Khusus-khusus ini saya banyak mempelajari macam mana untuk membajetkan keluarga dan perniagaan. Cik Nur Lidiana merupakan antara 12 peserta yang telah berjaya memulakan perniagaan sendiri di bawah program membantu mendekati, merangsang dan mendidik atau HOME. PPIS berharap akan dapat membantu lebih ramai lagi suri rumah seperti Cik Nur Lidiana dalam mempertingkatkan kemahiran sekaligus membantu ekonomi keluarga. Ini dapat dilakukan dengan adanya tempat baru yang lebih luas ini. Dengan ada ruang yang lebih luas ini, mereka boleh menjalankan lebih banyak program yang boleh menolong lebih banyak golongan-golongan yang tertentu. Jadi saya percaya ini satu langkah yang baik dan saya harap bahawa PPIS boleh memainkan peranan yang lebih banyak untuk menolong lebih banyak keluarga-keluarga yang terjejas. Dan ini termasuk Melayu dan bukan Melayu kerana sebagai pusat khidmat keluarga yang didukungi oleh pihak pemerintah, kita harus menolong semua lapisan. Walaupun kita tahu bahawa lebih banyak keluarga Melayu yang datang ke sini, tujuan PPIS adalah untuk menolong lebih banyak keluarga yang terjejas, tidak kira bangsa ataupun agama. Seluas 380 meter persegi, tempat baru ini dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan seperti sebuah dapur khas serta bilik-bilik kaunseling yang lebih besar. Dan apa yang menarik, pusat baru ini menggunakan sebuah konsep ruang terbuka. Saya rasa dengan open concept yang orang dapat melihatnya dari luar aktiviti kita, ini akan memberi satu macam perangsang untuk mereka akan datang ke PPIS dan dapat melihat aktiviti kita. Dan dengan cara itu kita dapat menjangkau ataupun kita dapat menarik mereka lebih ramai peserta-peserta lah untuk program-program PPIS. Dan mudah-mudahan bagi mereka yang memerlukan. Pusat Khidmat Keluarga PPIS Jurong yang baru ini terletak di Bukit Batok Street 31.